makna Eyang Ainun untuk Eyang? Ainun? Ainun, saya berkeyakinan bahwa Ainun diciptakan, dilahirkan untuk saya. Dan saya untuk Ainun. Mendapat keyakinan itu ketika apa, Eyang? Ketika saya ketemu Ainun pertama kalinya. Langsung, ya? Iya, gula Jawa itu. Si gula Jawa itu, yang suka diledek itu. Iya, yang suka diledek. Yang suka. Karena tapi sebelumnya Ainun lingkungannya di Universitas Indonesia banyak sekali saingan yang namanya Habibie lebih ganteng dan lebih pintar lebih kaya dari Habibie. Ya. Tapi juga Ainun juga saingannya banyak juga lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya. Tapi tidak pernah saya mendapatkan perasaan demikian. Apa sih yang dirasakan saat itu, Ayang? Saya? Saya rasakan ya getaran jiwa saya itu menjadi uncontrolled. Uncontrolled? Ya, uncontrolled dan itu beat getaran jantung terus. Saya rasa juga Ainun. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Apa rahasianya, Eyang? Di saat mungkin ada banyak generasi gitu ya, Eyang, ya, yang mungkin kalau ya baru 4 tahun sudah mulai merasa bosan begitu. Tapi Eyang sampai sekarang tuh masih getarannya, beatnya tuh masih bergetar ya, begitu. Getarannya karena antara Ainun dan saya, antara dua. Saya yakin ya bahwa tiap insan, tiap manusia itu dipersiapkan untuk menemukan jodohnya. Saksikan perbincangan Satu Indonesia dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yes.